Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, kita kali ini berjumpa lagi di channel Rahadianak Bergaming. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi-lagi dan lagi kita akan kembali memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, dia disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa ya teman-teman subscribe channel Rahadianak Bergaming. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Kita tak perlu lagi untuk berlama-lama, langsung aja kita mainkan gamenya Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Cepat Upin, cepat Ipin, cepat semuanya. Ayo kita menyelesaikan misi. Kita mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sedang menunggu kita di pinggir jalan. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak, kecuali kita dapat perisai seperti ini. Dunga, nggak apa-apa kalau dapat perisai ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak dapat perisai, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Karena kalau menabrak atau tertabrak, nanti Pinipin bisa meninggoy ya teman-teman ya. Kalau Pinipin meninggoy, kasihan Kak Rosso Patok Dalang, nanti semuanya pada sedih ya teman-teman ya. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Kecuali dapat perisai seperti ini ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau dapat perisai yang nabrak juga. Tuh, nggak masalah kalau dapat perisai ya teman-temannya. Tapi kalau nggak dapat perisai bisa meninggal ya Pinipin teman-temannya. Nah, ini siap melawan robot pink teman-teman nih. Kita harus mengalahkan robot pink ya teman-teman. Jangan sampai kalah, karena kalau kalah nanti robot pink bisa menyerang kampung durian runtuh ya teman-temannya. Kalau sampai kampung durian runtuh diserang, kasihan warganya, nanti bisa mengungsi teman-temannya. Oke, Pinipin bergabung menjadi robot biru kuning yang hebat. Pinipin siap mengalahkan robot pink beserta anak buahnya nih yang pada keluar nih. Waduh, anak buahnya banyak sekali nih pada keluar ya. Tapi kita nggak boleh menyerah teman-temannya. Kita harus semangat untuk mengalahkan robot pink. Sama seperti menjalani hidup, kita harus semangat menjalani hidup walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran ya teman-temannya. Nah kan, akhirnya Upin Ipin berhasil mengalahkan robot pink teman-teman. Kita lanjutkan lagi misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sedang menunggu di pinggir jalan. Ini kalau koinnya udah banyak buat apa teman-temannya? Buat jajan teman-temannya, nggak apa-apa. Buat jajan apa Upin Ipin? Jajan mainan atau jajan makanan? Nggak apa-apa teman-temannya, yang penting jajan, jangan jajan sembarangan ya teman-teman, yang penting ya. Karena kalau jajan sembarangan berbahaya, nanti bisa sakit teman-temannya. Makanya jangan jajan sembarangan. Karena biasanya orang tua tuh menasihati kita jangan jajan sembarangan teman-temannya. Dengerin nasihat orang tua itu harus didengarkan teman-temannya, karena itu demi kebaikan kita semua teman-temannya. Oke, ini kita dapat perisai lagi teman-teman. Nggak masalah kalau dapat perisai ini nabrak teman-temannya. Tuh, nggak masalah nabrak kalau dapat perisai. Tapi kalau nggak dapat perisai jangan sampai menabrak ya teman-temannya. Karena kalau menabrak, ah sayang sekali teman-teman, Pinipin menabrak mobil yang parkir di tengah jalan. Ini siapa yang parkir mobil di tengah jalan ya teman-teman? Jangan ditiru ya teman-teman, jangan parkir di tengah jalan karena bisa membahayakan dan bisa menyempitkan jalanan teman-temannya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat skornya. Ya, kita mendapatkan skor 8.817 dan berhasil mengumpulkan 189 koin. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe channel Rahadianak Bergaming, karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin yang keren ini. Ataupun kita nanti akan memainkan game-game yang sangat menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadianak Bergaming. Sekali lagi, terima kasih.